Orang sukses adalah orang yang punya banyak uang sebagai modal. Kalau nggak punya uang, Anda tidak bisa sukses. Ini konsep yang salah, ya, karena yang namanya uang itu hanya sebagian dari modal. Maka ada istilah modal dengkul. Nah, maksudnya begini, tidak punya uang tapi punya modal yang lain. Misalnya punya keahlian, lalu orang yang punya uang modali buka usaha, dan yang modal dengkul tapi punya keahlian ini dapat saham. Karena pada dasarnya saya termasuk orang yang percaya bahwa setiap orang punya hak yang sama untuk sukses.